ويسير صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وهدي به قلبي وسدد به لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وزدنا علما وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اسالك الفتوح والمنوح والتوبه النصر صلاح القلب والجسد والجسم والروح سر اسمي نسالك العلم اللذني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني امين يا رب العالمين الحمد لله tidak ada yang paling Kita rasakan, kita renungi, dan kita fikirkan lebih dalam lagi kecuali rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih dalam arti Allah masih memilih kita, memberi kesempatan kepada kita. Kita hamba Allah yang banyak lalai terhadap perintahnya Allah sering dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah tapi diri kita yang begitu kotor yang begitu banyak noda masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diarahkan langkah-langkah kita menghadiri majelis-majelis yang seperti ini berarti Allah Walaupun itu bentuknya kecil tapi kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala itu berharga. Artinya Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu tidak ada yang lebih pantas di sore hari ini kecuali kita renungi dari hati. Bukan sekedar lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah tapi kita renungi, kita resapi ada di hati kita. Bahwa Allah ternyata masih sayang kepada kita, masih peduli kepada kita, masih menginginkan kebaikan kepada kita walaupun bentuknya kecil. Sehingga Alhamdulillah syukur kepada Allah, kita masih dipilih atau ditempatkan di dalam komunitas-komunitas yang seperti ini. Kumpul bareng, janjian bersama, membuat komitmen walaupun seminggu sekali atau sebulan sekali, sebulan dua kali. Yang penting ada kumpul-kumpul yang sifatnya khair seperti ini. Karena perkumpulan ini penting khususnya ada di akhir zaman seperti ini. Zaman yang kacau balau. Antara khair sama syarnya lebih banyak yang syar. Baik buruk lebih mendominasi yang buruk di dalam kehidupan kita kok kita punya inisiatif, masih punya pikiran membentuk komunitas seperti ini. Alhamdulillah. Sehingga yang penting kumpul ada komunitas itu, itu sudah cukup sebenarnya. Minimal yang kita dapat adalah selamat. Yang penting selamat. Hidup di zaman yang seperti ini, kok kita masih mau menyempatkan waktu di zaman yang HP tidak karu-karuan, aplikasi macam-macam Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, kita sibuk dengan itu. Bahkan kadang-kadang kita tidak bisa ninggal, tapi kita masih menyempatkan waktu, menyisihkan waktu untuk berkumpul bersama, baca maulid bersama, atau baca burdah ngaji ber bersama. Jadi poinnya dalam komunitas seperti ini yang penting selah selamat dulu. Di akhir zaman yang seperti ini yang penting selamat. Sebagaimana Al Habib Abdurrahman bin Husin Bahlega Sekaf ada di Pasuruan. Beliau pernah mengatakan kepada santri-santri beliau, Ustadz ini mendirikan pondok bukan untuk bangga-banggaan, bukan Ustadz mau cari popularitas. Oh Ustadz Abdurrahman punya pondok, pimpinan pondok pesantren, bukan. Tidak kepingin itu Ustadz. Ustadz bikin pondok, bangun pondok, berdirikan pondok ini tujuannya untuk supaya anak-anak ustadz nanti anak-anak turun ustadz selamat. Minimal ada wadah untuk keselamatan mereka. Ustadz bangun pondok, beserta masjidnya, beserta sistem kurikulum pelajarannya, pendidikannya, tujuannya apa? Yang penting anak-anak ustadz selamat dulu. Dia ada di daerah pondok, pondok ngaji, sholat jamaah. Pikirannya Ustadz cuma itu. Selebihnya kok ada orang tua yang mau masukkan anaknya mondok mau selamat bareng-bareng, ahlan wa sahlan. Anaknya masuk pondok dulu, yang penting selamat dulu anak-anaknya. Lambayar, ndak bayar nanti di pondok, belajar, ndak belajar, belajar, itu urusan atau nomor berikutnya. Nomor berikutnya, yang penting apa dulu? Selamat dulu. Yang penting selamat, itu tujuannya. Jadi, kita di komunitas ini, minimal kita sudah dapat keselamatan. Insya Allah, ada di zaman seperti ini, sama seperti konsep kita doa. Kalau kita berdoa sama Allah, itu kita berdoa sama Allah, kita doa itu berarti kita minta, kan begitu? Minta sama Allah, kita minta sama Allah, itu berarti bukti bahwa kita itu lemah. Kalau kita tidak lemah, tidak mungkin minta. Benar. Bukti bahwa kita le lemah. Nah, merasa lemahnya kita kepada Allah itu sudah suatu ibadah. Kita doa berarti minta, gitu. Minta berarti lem, merasa lemah. Kita merasa lemah itu sudah bentuk ibadah kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam gosidahnya yang sering kita baca mungkin Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa benar-benar mencukupi kepadaku ilmu rabbi pengetahuannya Tuhanku Min su'ali wa daripada aku minta sama Allah atau usahaku Maksudnya sudah cukup Allah itu maha tahu apa yang aku minta aku ini kalau berusaha pengen apa itu Allah sudah tahu tidak perlu saya minta berdoa Allah sudah sudah tahu lah terus kenapa kok berdoa terus apa fungsi doa kalau seandainya kita tidak doa tidak minta sama Allah Allah sudah tahu kebutuhan kita keinginan kita beliau meneruskan dalam bait selanjutnya fadu'ai wabtihali syahidun li bistiqori fadu'ai do'aku wabtihali aku minta sampai ibtihal nemen mintanya sampai nangis-nangis syahidun li biftiqori. itu bukti bahwa aku ini merasa lemah aku ini fakir di sisi Allah subhanahu tujuannya doa begitu jadi para awliya itu kalau berdoa Para aulia itu, kalau berdoa, dia mau menunjukkan sama Allah bahwa dirinya itu lemah di sisi Allah. Beliau tidak ada kepentingan doanya mau dikabulkan atau tidak, tidak ada kepentingan untuk itu. Dikabulkan tetap doa, tidak dikabulkan tetap berdoa. Maksudnya dia berdoa itu menunjukkan kalau dirinya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa, sama kita di komunitas ini yang penting minimal kita sudah selamat untuk kehidupan kita di akhir zaman seperti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu minimal ya, minimal. Tapi kalau orang punya program, orang punya dedikasi, orang tuh punya target, tak cukup seperti itu, pokok jadi ini ustadz selamat. Tidak, tetap ada target lebih oh saya itu kebetulan usia saya sudah di atas 30, aku nek ngaji nang TP gimana kok modele izin, ndak mungkin, daftar daftar ya ndak diterima, umur tolong kok apa ngaji. Oh alhamdulillah ada komunitas, ada wadah seperti ini, tak gaye belajar baca, karena saya memahami diri saya, saya ini kalau baca Quran, saya kalau baca bahasa Arab kok kurang fasih, kurang lancar, tak niati juga belajar, lo dapat ganjaran belajar. Seminggu, dua minggu, berjalan begitu terus, sampai setahun masa tidak lancar, pasti lancar. Kalau kita memang benar-benar nyimak, benar-benar memperhatikan, insya Allah ada hasilnya. Ada tujuan lain, eh silaturahmi, saya tidak pernah ketemu sama teman-teman itu. Cuma di grup WhatsApp, talk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bekher, Alhamdulillah tapi tidak pernah tatap muka. Oh saya niati juga silaturahmi, dapat pahala silaturahmi. Dan 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 yang lainnya ada tujuan. Jadi keberadaan komunitas seperti ini patut kita syukuri. Ini khair kabir ini. Khususnya insya Allah di sini didominasi anak-anak muda, anak-anak muda. Ini wadah bagi kalian wadah bagi kalian. Kita ditempatkan di sini syukur sama Allah Ta'ala, sudah luar biasa. Kalau kita pikir yang di luar sana itu masih banyak, ini berapa jumlahnya? Tidak sampai 50 mungkin, tidak sampai 100. lah yang di luar sana, ribuan, belum dapat kesempatan untuk kumpul seperti ini. Atau menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Nikmat, baca maulid, kadang-kadang harta kita tidak tahu artinya, kita bisa nangis di dalam maulid ditulis namanya Nabi loh, disebut nama Nabi, maksudnya apa itu? ndak ngerti tapi bisa nangis. Jadi ada ada efeknya begitu. Jalan setahun tidak ada efeknya. Minimal guru saya adalah, Habib Taufik bin Abdul Ghadir Pasuruan, dia mengatakan kalau kita baca mulut kita kita mau itu tidak mungkin mulai awal sampai akhir khusyuk tidak mungkin. Kita tahu diri kita, kita tahu kapasitas kita tidak mungkin kita khusyuk. Tapi pesan beliau minimal, tapi pesan saya, kalau waktu mahalul kiam jangan sampai tidak khusyuk. Kalau mahalul kiam jangan sampai tidak khusyuk. Karena hampir ulama sepakat atau mungkin mayoritas ulama mengatakan rohnya Nabi hadir ketika mahalul kiam. Rohnya Nabi hadir waktu mahalul kiam. Nah ketika mahalul kiam kita sambut Nabi. Kita baca Assalamualaikum ya Nabi Allah. Seakan-akan Nabi di hadapan kita. Kita Ucapkan salam, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan hajat kita, kita kalau mau umroh mau ziarah Nabi, kesulitan sekarang, butuh fulus, butuh tenaga. Tapi kita bisa merasakan kita berada di hadapannya Nabi, walaupun kita tidak ada di depan makamnya Nabi. Kita menghadirkan Nabi waktu mahalul, kiam. Sampaikan curhat sama Nabi, curhatkan keadaan kita, kita yang sudah punya anak, kita sampaikan anak saya ingin jadi anak yang soleh Nabi doakan anak saya, doakan saya, bisa jadi anak saya. Saya belum menikah, temukan jodoh yang soleh. Saya sudah menikah, berikan keturunan ya Nabi. Mintakan sama Allah untuk Allah memberikan keturunan. Curhat sama Nabi waktu mahalul kiam. Tidak terasa itu nanti kita nangis. Tidak terasa nanti air mata kita akan terjujur karena rindu kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sama kita sholat tidak mungkin mulai takbir sampai salam kita khusyuk. Karena kelas-kelas kita masih seperti ini. Tapi kata para ulama minimal waktu takbiratul ihram sama waktu salam jangan sampai enggak khusyuk. Waktu takbiratul ihram fokuskan semua anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ujung rambut sampai kaki ketika takbir nyebut nama Allah Allahu akbar jangan sampai enggak khusyuk. Nanti tengah-tengah enggak khusyuk sudah wajar itu tak dicoba kusuk masih tidak bisa lagi sekilingan utang pemenuh pas HP ini hilang tak delek endi mang HP ku perasa aku, tak delek jeding endak Subhanallah biasanya kalau kita ada benda hilang itu pas sholat hilang Subhanallah sampai ada apa namanya jokes begitu kon kilangan dah ya sembahyang ngongkol lah ketemu disuruh sholat nanti lah ketemu Subhanallah kepikiran Biasanya kalau sholat sama waktu di kamar mandi itu biasanya. Itu waktu setan-setan banyak itu. Ya, setan waktu semangat-semangatnya menggoda itu. Tengah-tengah mungkin tidak khusyuk, tapi nanti waktu salam jangan sampai tidak khusyuk lagi, fokuskan lagi. Itu minimal, tapi tetap kita berusaha untuk khusyuk mulai awal sampai sampai akhir. Jadi tidak mungkin ada yang tidak sia-sia. Maksud saya kenapa saya mengatakan begini? Jadi jangan sampai kita itu kecil hati. Nanti karena kan kalau orang 20 banyak ini kan macam-macam. Ada yang bacaannya lancar, ada yang tidak, ada yang suaranya enak, ada yang tidak enak. Tidak perlu kecil hati. Kita di wadah ini sudah alhamdulillah akhir kabir ini. Nikmat ini. Tidak perlu khawatir. Kita di sini sudah dipilih sama Allah. lah nanti jadikan itu sebagai motivasi. Jangan dihasuti. Oh bocoan enak Miki tak cilik no jangan gitu berusaha itu suaranya Fulanah enaknya Masya Allah Allah, Masya Allah Muhammad tanya apa resepnya suara enak Oh makan jahe diuntal tiga hari sekali misalnya tanya resepnya ya apa Kok bisa bacaannya fase Bagaimana tanya kepingin ya minta di dalam hati sama Allah ta'ala ya Allah sebagaimana engkau memperindah suaranya Perindah suaraku, ya Allah, sebagaimana Engkau memfasihkan bacaannya, fasihkan juga bacaanku seperti itu. Jadikan motivasi, bukan jadi bahan untuk hasut-hasutan. Kalau kita sudah kompak, ada di jumlah kecil ini kita kompak, masing-masing kompak, ada kelebihan, kekurangan masing-masing. Yang sana ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Mungkin kekurangan yang ada di situ ternyata kelebihannya ada di diri orang lain, seperti itu saling melengkapi. Jangan fokus sama kelebihan orang lain, kekurangan kita. Fokus, oh iya ternyata di sisi lain kita punya kelebihan. Yang sana kurang misalnya, saling melengkapi, saling ta'awun, kerjasama. Kalau ada yang sakit ditanyakan, kalau ada yang tidak datang ditanyakan. Oh kalau bisa kompak segini, luar biasa. Luar biasa. Nabi, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, semua mereka daripada mereka akan bangga dengan kita, insya Allah. Insya Allah. Apalagi biasanya ini saya kebetulan ditodong sama Habib Petrus. Ini biasanya jatahnya Habib Petrus. Di waktu makan siang nanti ente ya yang isi akhir Habib Petrus. Yang nyuruh saya tidak bisa ngomong apa-apa, bisa taat saja sama beliau. Sehingga saya diminta, ya bukan ceramah ini sebenarnya curhat, curhat ini pesak matune kalau zen ya alhamdulillah ndak zen ya dimaafi gitu aja. Apalagi biasanya kalau di akhir ini ada ngaji. Belajar ilmu agama, ada pesan-pesan ilmu yang disampaikan oleh Habib Idrus, luar biasa. Niati talibul ilmi. Niati talibul ilmi. Apalagi belajar ilmu, ada kitabnya biasanya, ada kajian kitabnya biasanya. Nah, itu dimaaf di, dimanfaatkan benar-benar. Kalau kita ngaji itu ganjarannya luar biasa. Nabi bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan Siapa orang yang Allah taala kehendaki baik, yufaqihu maka Allah akan permudah jalan dia untuk tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama. Dari hadis ini ada perbedaan antara talib sama matlub antara khatib sama makhtub, antara murid sama murid B. Beda. Ada orang yang minta sama yang diminta. Sama apa enggak? Beda. Orang yang melamar sama yang dilamar. Dia jadi karena melamar. Ada yang dia enggak apa-apa, cuma dilamar. Sama apa enggak? Enggak sama. Ada yang menginginkan juga ada yang diinginkan itu berbeda. Semuanya pasti pengen baik, betul apa enggak? Hatta orang kafir pasti pengen baik, pasti pengen baik. Wajar menginginkan. Tapi kalau orang yang mau menuntut ilmu agama, dia yang diinginkan baik oleh Allah. Bukan dia yang menginginkan, tapi dia yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang dikehendaki baik, Allah akan mudahkan jalan dia untuk bertafak COVIDin, mempelajari ilmu ilmu agama. Berarti kita ini diinginkan. Kalau kita pengen baik wajar. Kita dis, kita senang sama guru wajar. Tapi kalau disenangi sama guru tidak semua murid. Insya Allah semua murid 100. 100 murid itu insya Allah tidak ada yang tidak senang sama gurunya. Senang sama guru. Itu derajatnya masih biasa senang. Tapi kalau murid disenangi sama guru itu baru luar biasa. Ini bukan kita yang ingin baik, tapi Allah yang ingin baik kepada kita kalau kita mau menyempatkan waktu kita untuk belajar il ilmu. Nah, kalau kita belajar ilmu itu yang seneng sama kita tidak manusia, kita tidak butuh senengnya manusia, preketek Sing seneng, yo kong senang, seneng, sing tidak seneng, yo wis. Sing penting kita tidak jahat sama oh. Nek nggak, nggak tekno seneng orang semua yang tidak selesai. Maka dikatakan ridhonas, goyahlah tutrok nyari ridhonya manusia itu satu puncak yang tidak akan pernah mungkin untuk dicapai. Kalau kita mau, mau ke puncaknya gunung, bisa kita capai. Tapi kalau ridhonya manusia, kita mau mengkondisikan semua orang suka sama kita, percuma itu satu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Yang senang suruh senang, tidak senang. Yang penting kita ada di jalannya syariat, yang penting kita tidak ganggu orang tersebut, selesai. Kan begitu? Kalau itu ridhonya manu, manusia. Tapi kalau kita nuntut ilmu, bukan manusia yang senang sama kita. Malaikat senang sama kita. Mari katakan bahwa malaikat itu la ilmi bima yasna. Malaikat itu membeberkan apa? sayapnya. Sayapnya itu dibeber sama malaikat. Li ilmi untuk langkahan-langkahannya orang-orang yang mau menuntut ilmunya Rasulullah, ilmu agama. Loh kenapa kok sampai malaikat gelar sayapnya bagi para penuntut ilmu? bima yasna. karena malaikat ridho senang terhadap apa yang dilakukan, diperbuat oleh orang-orang yang menuntut il, menuntut ilmu. Sebagian ulama mengatakan membeber apa Sayapnya itu kinayah kiasan. Artinya maksudnya tidak beber temenan, tapi itu kiasan bahwa malaikat ridho, taukir, penghormatan para malaikat kepada orang-orang yang menuntut il, ilmu. Kayak kita misalnya, ada tamu, ada tamu khusus penting, turun dari bandara sampai istana kepresidenan, terus is, instruksi presiden. Itu tamu, jangan sampai kakinya nginjek aspal lo ya. Kau beber babut yang dari Italia misalnya saking tebeli. Jangan sampai kakinya nyentuh aspal sampai ke sini. Kira-kira itu penghormatan atau tidak? Penghormatan. Begitu juga bagi penuntut ilmu. Dia diberi penghormatan oleh para malaikat sampai sayapnya dijadikan alas kaki bagi para penuntut ilmu untuk mencari ilmunya. Rasulullah ilmunya Allah Subhanahu wa taala luar biasa kita disenangi malaikat disenangi Allah kalau kita sudah disenangi Allah malaikat butuh ndak kira-kira senangnya para manusia ndak butuh preketek orang seneng pre preketek ndak seneng ya preketek sakarpe kan gitu luar biasa kalau mau ngaji nih ya. kalau mau mau ngaji banyak hadis-hadis tentang pembelajaran tori ilim, tapi juga bersabda salaka torikon Yalta ilman lahu tariqan ilal jannah. Coba dipikir bareng-bareng. Jalan menuju surga. Kalau kita mau ke Surabaya, mesti kan kita bayangkan dalane. Aduh, iki dalane aspale bolong kabeh. Wegah ape kabe berangkat kadang-kadang. Ape -kadang. budalang Surabaya ini wegah. Karena mikirkan jalan, proses menuju sampai tujuan yaitu Surah, Surabaya itu ada perbaikan jalan ini macet jelas dihitung jami kira-kira macet berapa jam ini lihat Google Map di tele Singapang kan begitu biasanya persiapan mau pergi lah ini tujuannya surga coba kita bayangkan proses atau perjalanan menuju surga repot nemen kita masih hidup nih kan nah, nanti menuju surganya pertama harus mati dulu tidak mungkin kalau mau ke surga mati dulu. Matinya harus Rasul Khotimah. Kalau sudah matinya Su'ul Khotimah, bukan tidak mungkin ya. Kemungkinan masuk ke surganya semakin di, tipis, semakin kecil. Berarti matinya harus Rasul Khotimah. Nanti di alam barzah harus selamat dari pertanyaannya malaikat. Sudah di alam barzah. Nanti di hari kebangkitan sudah kiamat dibangkitkan. Proses mizan, proses hisab, proses yang begitu rumit harus lewat sirot sirot yang begitu tipis diriwayatkan rambut masih dibelah jadi tujuh lebih tajam dari pedang waduh angel teman menuju ke surga tak gampang sampai diceritakan di dalam kita tambihil mukhtarin itu saking repotnya hisab ada orang miskin dia tidak punya apa-apa kecuali pacul petani itu Lah punya rumah wala saya rawalasi tidak punya cuman punya pacul buat bekerja bertani itu dia pernah bermimpi repotnya dihisap tentang paculnya tok itu pakunya dari mana kayunya semuanya diproses sampai pusing ngeluh akhirnya dia bangun kayu paculnya dikasih gak atik pacul paculan wes wes repot hisap wes tak kasih orang eh cewong sing ribet sampai urusan pacul itu nanti dihisap Nah, kita punya berapa harta? HP 9 motor tiga belum harta-harta gila ya apa repotnya nanti dihisap? hasil perjalanan menuju surga itu re? repot, tapi nabi sudah ngasih resep mau tak kau jalanmu menuju surga itu digampangkan sama allah, kepingin tidak? nabi sudah ngasih resep mansalakal toriqon yalta ilman sahalallahu siapa orang yang dia berjalan waktu masih hidup dalam jalan ilmu, nyempatkan waktu untuk mencari ilmu, nyisihkan waktu. Orang sibuk pedagang, sibuk. Tapi dia sisakan dari 24 jam, 2 jam, 3 jam ngaji, baca burda barang-barang, maulid terus ngaji ilmu agama. Salah kaltori konial tami ilman. Apa balasannya? Sahalallah lahu tori jannah. Allah akan permudah jalannya menuju ke surga. Hisab da'arwat. Ah, biasa gitu sing biasane dino senen bordani kok terus terus lanjut lanjut sudah pakai repot repot ibaratnya kalau kita mau ngurus KTP barang dulu kan ngenteni duwe wong jeru beda kan sing ngurus kok tonggo dewe baik ketip, ketip ya kling diketip. oh ya ya gampang tanda tangan selesai kenapa kok gampang kita punya orang jeru katanya orang orang punya orang dalam jadi gampang prosesnya sama kalau kita nyempetkan di dalam dunia ini untuk mencari ilmu dimudahkan proses perjalanan menuju sur surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa jam ini? Burda eh burda apa ini Maulid ya? Baca Maulid ini mulai pertama sampai akhir saat pengajiannya biasanya berapa jam? Dua jam. Dua jam itu sudah luar biasa. Ngajinya biasanya ceramahnya ini. Saya rotok terdek ini. Ini kedawan apa Kok lah geremeng dek buri, tak ketok soalnya. Yang geremeng sama anda kan ndak kelihatan ini. Saya membelakangi kayak imam sholat ini. <laughs> Waktu ngajinya itu biasanya anggap setengah jam. Setengah jam ngaji. Ganjarannya itu. Jangankan setengah jam. Nabi bersabda. Siapa orang yang menuntut ilmu sah? Siapa orang yang menuntut ilmu sah itu lebih afdol daripada dia sholat seribu rakaat, mengunjungi seribu orang sakit dan tajhiz jenazah seribu, mengurusi jenazah orang seribu. Bayangkan kita sholat seribu rakaat butuh berapa bulan kita seribu rakaat Terus seribu orang sakit, berapa rumah sakit kita hubungi itu? Mubeng berapa rumah sakit mengunjungi seribu orang sakit? Banyak. Terus ngurus seribu jenazah, ini loh waktunya kira-kira begitu banyak. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk itu semua? Katanya Nabi tiga-tiganya itu dikumpulkan. Solat seribu rakaat, mengunjungi seribu orang sakit mengurus seribu jenazah dikumpulkan jadi satu itu tidak menandingi pahalanya orang yang duduk di majelis ilmu sah sebentar dok bukan sama lo ya afdol katanya Nabi Muhammad SAW mengungguli pahala sholat seribu kali mengunjungi seribu orang sakit dan mengurus seribu orang jenazah padahal kita sebentar tok ada di majelis ilmu oh, luar biasa kadang-kadang kita mikir kadang, kadang kalau kita punya program di akhirat saya ini kalau ngitung-ngitung biasanya pahalanya kita orang ini ya Allah didik tok lisan iki solawati pirot tok kadang-kadang ya Allah masya Allah Muhammad wa Muhammad di tahiyat awal sama akhir itu tok kadang-kadang solawat minim zikir minim kemudian terus lisan kok digawe ngomong kotor lancar ya ndak Mesu mesu lancar. Terus kita dapat ganjaran itu seberapa? Berapa banyak ya? Seminggu ini muter. Pahala sama dosanya ini banyak mana? Kadang-kadang kita mikir begitu loh. Ini ada kesempatan. Duduknya kita setiap Senin itu sa'ah, ini sa'ah. Sebentar tok, apalagi setengah jam kadang-kadang ceramahnya. -kadang dapat ilmunya setengah jam berapa ribu? Jenazah yang sudah kita urus ganjarannya, berapa ribu orang sakit yang sudah kita jenguk, berapa ribu rokaat yang sudah kita lakukan, hanya sekedar duduk sebentar di majelis ilmu, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi nek ngaji ganjarannya banyak. Semakin panjang durasi ngajinya, semakin banyak pahalanya. Bener nggak? Berarti siap ya ini kalau saya ceramah dua jam. <tuh> ya tidak apa-apa, tapi nanti ngeremeng nanti. Mudah-mudahan kita diberi hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting tadi itu, yang terpenting dari semua ini ada Allah Taala mempersiapkan wadah buat kita. Kemudian kita saling ta'awun, saling bersemangat. Saling itu kadang-kadang kita ada jenuhnya, kumpul gitu dibikin. Oh, rehlah rehlah yang sifatnya ada pelajarannya. Misalnya berkunjung ke museumnya Nabi di Probolinggo. Itu kan tarui. Eh? Karena -kan mungkin manusia ada titik jenuh, titik bosannya, kan gitu. Berkunjung bersama. Tapi ya jangan wetok-wetok tok, -to ada didampingi. didampingi yang bisa mendampingi mahramnya atau dibikin acara masak-masakan barengan, kumpul-kumpul bareng, bawa jajan masing-masing setiap sebulan sekali. Nah itu untuk membentuk ikatan emosional kita, saling memiliki, saling saling ta'ahi, saling membentuk ukhuwah, itu luar biasa. Yang penting selalu semangat, minta istiqomah sama Allah subhanahu wa ta'ala, ada ta'aluk di dalam hati kita kepada masing-masing. Kalau ada ta'aluk itu, ada satu saja yang tidak hadir merasa kehilangan. Ini kira-kira kalau ada satu yang tidak hadir merasa kehilangan atau tidak? Kalau tidak, kalau belum berarti belum takaluk itu, belum takaluk. Kalau sudah berarti luar biasa. Kita tingkatkan lagi. Itu yang penting. Ada hasilnya atau tidak? Yang penting kita selamat bareng-bareng dulu. Tadi itu minimal. Kita bisa selamat. Nanti kita tingkatkan bersama-sama. Ada satu takaluk kepada guru kita, ada takaluk kepada masyayeh kita. Itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi buat kita semua. Satu motivasi buat kita semua. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau tanya atau disampaikan silahkan. Dibuka satu dua pertanyaan. Tafadli. Biar kesannya hidup jadi dari dua pihak. Bukan dari saya saja. Tafadli kalau ada yang mau bertanya. Ani, barangkali ada yang tanya. Ya, Saya, saya, bisa menangkap pertanyaan. Jadi begini, biar jelas saya jelaskan urut-urutannya. Kenapa kok ketika jamak dan kosor ada syarat tidak boleh maksiat? Itu dulu. Kok yang lainnya tidak ada syarat begitu? Yang pertama, karena jamak dan kosor itu sifatnya dispensasi, keringanan syariat. Bahasa sederhananya syariat itu lagi baik-baik sama kita. Khoyir. Berbaik hati sholat yang empat jadi dua. Yang asalnya harus di waktu masing-masing, duhur di waktunya, asar di waktunya, ini bisa digabung. Berarti asar ya anas, tidak pakai sholat lagi. Itu kan keringanan syariat. Nah, logikanya keringanan syariat tidak boleh ada bau maksiat. Kan gitu. Oh, syariat sudah khoyir sama intik, intik kok maksiat. Ini gitu kan. Nah itu logikanya. Nah, dalam kaidah fikih dikatakan ar-ruhosulatuna bil maasi semua rukhsah bukan hanya jamak kosor semua bentuk keringanan syariat tidak boleh terkait dengan maksiat karena bertentangan syariat lagi baik ini tidak malah nuruti syariat tambah mem membangkang tak kasih fulus tambah mesu mesu tidak pantas itu kan harusnya terima kasih itu pertama tidak boleh ada maksiat maksiat dalam perjalanan itu ada macam-macam ada yang disilahkan al-alsi bis safar. Ada al-alsi bis safar. Jadi begini, ada yang sifatnya maksiat itu memang perginya maksiat. Berangkat perginya dalam tujuan untuk maksiat. Contoh, mau ke Surabaya, ada apa ke Surabaya? Mau kulaan toa misalnya. Tuban woi, tempatnya Tuban. Ketuban, mau apa? Kulaan toa. Itu perginya sudah maksiat perginya sudah mak maksiat. Beda kasus kalau begini, saya mau ke Surabaya, mau apa ke Surabaya? Mau silaturahmi, perjalanan yang tujuannya mubah. Tapi kok ternyata di perjalanan terjadi maksiat. Nah, itu beda lagi ceritanya. Beda lagi ceritanya. Ternyata di perjalanan ketemu siapa, tukar-tukaran nomor HP, WhatsApp, misalnya. Terus kepingin maksiat di tengah jalan, itu beda cerita. Bisa dipahami ya? nah Yang tidak boleh dalam konteks maksiat di dalam safar itu kalau memang tujuan safarnya maksiat. Kita akan mau ziarah. Kita akan mau ziarah. Juga nanti itu konteks, konteks terkait maksiat di safar. Juga nanti ada pembahasan ikhtilat, campur aduk. Campur aduk yang diharamkan itu bagaimana? Ada yang mengatakan campur aduk itu, ya ada batasan tertentu dia kumpul sama orang ada yang mengatakan campur aduk itu harus harus iltisok kalau saling apa saling menempel kulit itu baru ikhtilat itu pun masih debatable masih berbeda pendapat walhasil maksiat yang tidak diperbolehkan untuk diam akhdur ruhsa, mengambil atau melaksanakan rukso itu kalau memang tujuan safarnya memang maksiat kira-kira bisa dipahami ada lagi satu lagi, silakan. Ya, yang apa? Yang yang merasa bersalah kenapa? Yang. Ya. Bagaimana cara minta ridhonya gitu ya? Kira-kira supaya, hmm, oh ya. Yeah. Ulama mengatakan kalau orang punya salah, berarti dia harus meminta maaf. Nah, kewajibannya meminta maaf. Ulama tidak sampai me membahas dia harus dimaafkan atau tidak. Karena orang itu macam-macam. Yang penting dia sudah menunjukkan penyesalan. Yang penting dia sudah merasa merasa bersalah merasa menyesal atas apa yang dia lakukan, akhirnya dia dengan 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 penuh penuh apa e, penuh pengharapan mendatangi dia meminta maaf supaya dimaafkan. Ternyata kalau dimaafkan itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengambil mengambil langkah. Bahkan Allah mengatakan gugurnya dosa dosa kita sama manusia itu ya dengan kita meminta maaf dengan syarat-syaratnya. Jangan pokoknya jalur aksar sepuro. Tak dari hati tapi, maaf ya. Bawa maaf tidak maaf, ya wis, ya ndak gitu. Tetap kita ada rasa menyesal kita tunjukkan rasa menyesal satu kali. tidak cukup satu kali dua kali terus. Oh barangkali kalau saya kira-kira kalau minta maafnya empat kali baru dimaafi. Ya kita empat kali. Iki wongiro rodo alot Sampai seminggu baru. Ya terus gitu. Kecuali kalau sudah dibatas wajar. Selesai. Bersamaan dengan kita tetap minta sama Allah, ya Allah, saya ada salah kepada manusia, Engkau bukakan hatinya untuk memaafkan kepadaku gitu. Kalau kita masih masih terus mau mengejar, tapi dalam rangka pengguguran dosa sudah cukup kita minta maaf dengan penuh penyesalan. Sudah gugur masalah kita dengan dengan orang. Tapi kadang-kadang kita juga ingin dia memaafkan kita. Kita masih melakukan langkah-langkah selanjutnya gitu, Langkah-langkah yang lebih maksimal. Kalau sudah meninggal, lah ya apa kalau sudah meninggal? Ya kita doakan, kita bacakan Fatihah untuk maaf kita kepada dia. Pasti dia maaf itu. Karena dia butuh doa dari orang yang hidup, keluarganya ada yang doakan dia. Ini ada musuhnya yang pernah menyakiti mendoakan. Insyaallah dimaafi itu. Bagian lama mengatakan begitu.